おはようございます。おはよう社長。hari ini hari keempat, guys. Kita mau pergi sarapan dulu, ya, Sajo, ya? Yuk, sarapan bareng, yuk. Ohayo gozaimasu. Ya guys, makanannya juga nggak beda jauh dari hari kedua sama hari ketiga. Yang beda itu cuma ada somen. Nenek-nenek mungkin ini ada somennya. Yang lainnya overall sama aja. Sama yang itu ya. Siap, sama kan makanannya? It's not enough for me. Go ahead and do this. Hi. Hari ini kita mau kemana sih, Cho? Kita mau ke banyak loh. Ke banyak tempat. Iya. Ya udah, ayo berangkat. Ayo. Apa sih, Caco? Wow, guys, kita lagi perjalanan menuju ke Seiva Utaki. Itu juga salah satu World Heritage yang ada di Okinawa. Betul ya, Caco, ya? Dan sepanjang jalan ini kita menuju ke Seiva Utaki itu, kita ngelewatin banyak deso-deso yang ada di Okinawa. Bisa lihat jalannya sendiri tuh deso banget. Tapi jalannya bagus, guys. Nggak ada berlubang gitu kan. Kalau goyang-goyang dikit itu ya biasalah, biar lebih berwarna gitu. Hidup ini kan lebih berwarna. Ya masa lurus gitu flat gitu terus kan. Kurang menyenangkan buat driving. Nih, perjalanan pemandangan di pinggir jalan ini banyak banget rumah-rumah yang beda gitu. Ini guys, kampung-kampungnya kampung lagi ya, deso lah. Di pinggir ini masih banyak rumput-rumput, pohon palem. Tuh, ada pohon pisang tuh, nih pohon pisang tuh. Yo, pohon pisang. Yo, ada monyetnya. Guys, kita udah hampir nyampe di Seiva Utaki. Tadi kita baru habis parkir mobil, terus beli tiket, karena beli tiketnya itu tempat terpisah sama pintu masuknya. Tadi tiketnya berapa sih, Cok? 300 yen per head. Satu orang 300 yen, guys. Maybe I wear this one. Yeah, kamu ngapain sih, Cok? Beli anting. Beli anting ya? Ya. Habis beli apa? Habis beli apa sih, Cok? Beli bias. Guys, kita udah masuk ke dalamnya nih, guys. Katanya nggak boleh ngomong apa keras-keras gitu, nggak boleh ribut. Soalnya katanya ini tempat yang secret katanya gitu. Guys, dari sini kita bakal naik nanjak ke atas, guys. Di belakang sini deh, guys. Eh, kok
lumayan guys, nanjak terus. Jalannya sih bagus gitu, karena udah dikasih blok-blok batu. Tapi kalau nanjak tetap aja nanjak. Aco capek nggak? Nggak ya. Iyo no. Snail. Guys, ini dia nih tempat kayak gini, semacam gua gitu ya. Nih tempat orang-orang Okinawa buat apa ya, orang lokal. Mereka berdoa di sini nih. Tuh, di atas sini kita nggak boleh naik nih. Sini nggak boleh. Bolehnya cuma sampai sini doang. Orang lokal ya, kepercayaan orang lokal. Guys, ini tempat kedua. Nih, semacam gua gitu ya. Tempat kedua buat orang-orang berdoa. Tapi bukan sembarangan orang, bukan orang umum bisa masuk terus berdoa, enggak. Soalnya emang orang-orang yang terpilih yang boleh berdoa di sini nih. Sekilas banyak kok tempat-tempat kayak gini juga ya di Indonesia ya. Guys, di belakang sini tadi ada air kan? Ini air yang jatuh dari sini. Itu airnya air secret. Jadi nggak boleh pegang, nggak boleh nyentuh. Guys, di sini yang ketiga, tempat berdoa yang ketiga. Dan kalau teman-teman cari di internet nih, Seiva Utaki ini. Ini yang pasti apa gambar-gambar yang keluar di internet nih. Karena ini mainnya, ini yang utama. Ya, kita lihat ke dalam yuk. Lagi ngapain sih, Cak? Panas? Panas. Apa hujan? Iya, hujan. Duduk. Ah. Kimochi. 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 Ready? You. See you. Huh? Yo guys. Mango ice cream special from Seiva Utaki. Yummy, yummy. Real mango, trust me. Mango asli, guys. Nggak sama tidak. Hey, yummy, it's mine. Yummy, yummy, yummy. Oi. Okay, here we go! Woo-hoo. Sekarang kita lagi ada di Okinawa World. Ya saja ya, Okinawa World. Iya. Kita mau toilet.